dan kita harus bayar hutang. Alhamdulillah ya Risa ya. Makasih ya nak ya. Ya ma. Lombanya udah selesai, tapi kita nggak dapat petunjuk apa-apa. Mungkin kayak kita kurang teliti kali ya? Iya, gue juga mikir tugas kita buat bantuin Risa menangin kompetisi ini. Tapi dia menang kompetisi ini tanpa bantuan kita. Terus, tugas kita apa dong? Apa ya? Balon. Coba letusin. Gue ini. Gue takut banget sih. Apa tuh? Dialah pemenangnya. Cantik fisik membuat lupa cantik hati. Dah! Ini pasti tentang lisan, dah. Iya, Pak. Saya mohon ya, Pak. Minta kelonggaran satu hari aja, Pak. Begini, Pak. Kebetulan anak saya kan menang lomba. Dan hadiahnya sangat banyak. Tapi ya itu Pak, untuk ceknya baru bisa dicairin besok, iya. Ibu jangan bohong, dan jangan coba-coba mempermainkan kami. Kemarin kami sudah kasih waktu, sekarang malah minta waktu lagi. Enggak, saya enggak bohong. Sebentar ya Pak, sebentar. Nah, ini Pak, saya bener kan enggak bohong. Ini Pak, piagam penghargaannya, iya. Dan ini jumlah uangnya, Pak. Banyak kan, Pak? Tapi bisa dicairkannya memang besok, Pak. Jadi tolong ya, Pak. Satu hari aja. Bener. Saya nggak bohong, Pak. Oke. Kami kasih waktu satu hari lagi. Tidak lebih. Paham, Bu? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sering banget tau gak, Ma? Apa coba? Si Lisa tiba-tiba muncul. Pakai menang lomba segala lagi dia. Sama aja tuh, kayak Indah sama Astrid. Bilangnya doang gak mau ikut lomba, taunya ikutan juga dia. Tunggu bentar. Kamu bilang Indah sama Astrid di sana bukan untuk ikutan lomba? Iya, Ma. Oke. Kalau begitu, ini pasti ada hubungannya dengan misi kebaikan. Dan mungkin misi kebaikan mereka adalah Lisa. Kalau sampai ini misi kebaikan, kamu lihat aja, Mama akan gagalin. Kamu ingat ya? Mama akan gagalin. Ingat itu. Iya, Ma. Uangkan bersama dengan cek hasil kemenangan kamu kemarin. Iya, makasih ya. Sama-sama. Saya langsung akan ke bank sekarang. Iya. Hari ini utang aku akan lunas. Aku akan hidup senang. Buat bayar utang. Utang kamu gak akan lunas semudah itu. Kembalikan uang itu! Buat apa? Dan bukan cuma uang kamu aja yang akan saya ambil. Saya juga akan ambil ini. Uangnya Lisa. Indah Astrid. Ngapain kalian di sini? Masih berani ngelawan saya? Lisa! Ah!
kurang ajar. Ya. Bantuin lo kok. Iya, lo tenang aja ya, kita pasti bakal bantuin lo. Yaudah, kita anterin lo pulang ya. Yaudah, yuk. Janji mulu. Saya juga baru nunggu, Pak. Bentar. Capek kita mondar-mandir di sini. Nah, iya, itu anak kamu. Eh, katanya mau bayar hutang hari ini. Mana uangnya? Kesabaran kami sudah habis. Maaf, uangnya gak ada. Ada yang rebut uangnya dari saya tadi. Anak kamu bohong! Apa emang dari sejak awal kalian bohong? Kalian ini harus dikasih pelajaran! Aduh! Sini kamu! Toleransi dong, Pak. Dia malah ikut curian kok. Kita jadi eksesinya. Makanya kita anterin pulang. Kasih sehari aja. Kita akan bantu dia cari uangnya. Iya, Pak. Kasian dia. Dia baru kena musibah. Lagian kita kok yang bantuin mereka. Kalian harus diajar. Ini. Ibu kamu akan saya bawa sebagai jaminan. Kamu tenang aja, kita akan bantu kok. Iya. Gimana nih guys? Kita udah muter-muter tapi gak dapet duit ya. Maaf ya, aku gak bisa bantu. Mama aku lagi keluar negeri. Ya, mungkin aku bisa bantu kalau kalian mau nunggu. Lama juga sih kalau kita nunggu. Gue juga gak bisa bantu guys, gue gak pegang duit. Ya, gue juga gak punya uang dah. Sebenarnya gue bisa aja minta ke nyokap gue. Tapi Terry pasti bikin masalah. Pasti dia tahu kalau kita lagi butuh duit. Istri, Indah. Kalian kenapa sedih? Kita lagi bingung. Lisa harus bayar utangnya dan nyelamatin ibunya yang lagi disekap sama penagih utang. Aku bisa bantuin kok. Masa Lisa bisa deket sama duyung-duyung itu sih? Sama Gio juga lagi. Ini aneh banget ya. Padahal dia itu kan miskin, jelek, dan sepatunya udah kita ambil kan, Ma? Enggak. Pokoknya, Mama harus bisa lakuin sesuatu. Kamu benar. Kita harus kerjain Lisa dan duyung-duyung itu. Tapi kamu ingat, kita tidak akan pernah kalah dari mereka. Buktinya Mama sudah pikirkan sesuatu. Sekarang, kamu buat Gio minum ini. Apa ini, Ma? Udah, kamu gak usah banyak tanya. Nanti juga kamu tahu. Pokoknya itu akan membuat misi-misi dulu itu gagal. Oke. Saya minta ya, sementi ya. Thank you.
Mas, maaf. Ini untuk meja mana ya? Udah ada yang pesan tadi di sana. Oh, tadi tuh saya pesan sudah lama sekali. Tadi saya pesan minumannya sama, makanannya juga sama. Maaf, saya cek lagi ntar bagian dapur. Ya udah, tapi tolong cepat ya. Kamu harus ajak Lisa ngede. Ngerti kamu? Ini kita anterin Lisa buat nagih janji kamu. Gio, aku kesini mau ngambil uang yang kamu janjikan. Oh iya, tunggu bentar ya. Makasih ya. Yaudah ya, kita balik. Lisa, bentar. Kamu mau gak ngedate sama aku? Ngedate sama aku? Aku kan jelek. Enggak kok, siapa yang bilang? Kamu ini cantik kok. Mau. Diri, balik. Kita balik ya. Hai. Dah, tadi kok Gio aneh banget ya? Iya, gue juga ngerasa kayak gitu tau. Kalian kenapa sih? Kamu cemburu ya, Astrid? Hah? Cemburu? Enggak, kok biasa aja. Terus kalau gak cemburu, kenapa kamu bilang Gio aneh? Apa karena dia ngajak ngedate aku? Jadinya kamu bilang aneh? Aku benci sama kamu. Lo. Ya Lisa, kita gak bermaksud kayak gitu kali. Udah, aneh banget sih tuh anak. Masa gue dibilang cemburu? Permisi, Mbak. Iya. Mbak Lisanya ada nggak? Jadi gini, Mbak. Kemarin itu ada kesalahan teknis waktu pengambilan foto. Jadi sekarang mau mengambil ulang foto Mbak Lisa. Mbak Lisanya ada nggak? Iya, saya sendiri. Hah? Mbak, kamu Lisa? Kok bisa jadi begini sih? Waduh, gimana bisa ngejual kalau begini? Saya nggak jadi ngambil foto ulang deh. Maaf kalau Mbak jelek begini, gimana bisa jadi model? Wah, bisa hancur produk kita. Mbak jangan menghina dong. Kan kalian sendiri yang udah milih saya sebagai pemenang. Ya tapi kenyataannya, kalau Mbak nggak percaya, ya udah, coba cari cowok yang mau sama Mbak. Ada nggak? Ada kok. Nanti saya buktiin. Iya, paling juga cowoknya kabur, malu sama Mbak. Ya udah Mbak. Permisi ya. Aku akan menghancurkan mimpi Duyung melalui Lisa. Dan aku akan menggagalkan setiap misi kebaikan mereka. Apa benar omongan Pak Panitia kalau aku sejelek itu? Kamu cantik banget.
Tergantung kau mau sih sama cewek jelek kayak gitu. Gio! Gio! Jangan-jangan Gio! Halo? Tante Susi? Kamu gak usah takut. Saya cuma balikin sepatu kamu. Balikin? Kok aneh? Kenapa tiba-tiba tante berubah? Tapi saya cuma minta satu imbalan dari kamu. Imbalan apa? Kamu bayangin. Dengan sepatu ini kamu bisa berubah jadi cantik. Kamu bisa dapetin laki-laki yang kamu mau. Saya cuma minta satu. Kamu bawa Astrid dan Indah ke tempat saya. Gimana? Dengan sepatu ini, Gio pasti gak akan nolak gue. Oke, aku setuju. Pintar. Ya, kenapa? Apa? Lu di mana sekarang? Oke, gue kesana sekarang ya. Kenapa dah? Lisa diculik. Apa? Yaudah, ayo kita kesana. Ayo. Tadi kata Lisa dia dikit di sini. Tapi nggak ada ya. Gue juga nggak tahu dah. Karena kalian sudah masuk perangkap saya. Gimana rasanya masuk perangkap? Misi kebaikan kalian sekarang udah gagal. Gak enak ya? Kita gak akan biarin tante. Sudah, mau apa? Gak apa-apa. Caranya biar Tante Susi gak fokus. Gimana? Di! Bersama
cantik banget. Guys, kita harus nolongin Ibu Elisa. Ya, dia bener loh. Kita harus tahu di mana dia sekarang. Guys, itu Lisa sama Gio. Loh, kok Lisa jadi cantik? Dia pakai sepatu ajaib dah. Pantesan Tante Susi ambil sepatu itu dan Lisa telepon gue untuk kesini untuk menjebak kita. Lucu banget sih. Lo asal emosi. Jangan sampai kita dijebak sama Lisa. Yaudah, biar gue aja yang kesana, oke? Lisa, Bunda, kenapa? Kok aneh gue di sini? Tadi gue ketemu sama Tante Susi. Oh, maaf, tadi aku diancam sama Tante Susi demi sepatu itu. Kan aku udah bilang aku diancam. Gini deh, Lisa, kita harus nolong nyokap lo. Nyokap lo di mana sekarang? Aduh, udah deh, gue udah nggak mau tahu lagi urusan itu. Mendingan lo sekarang pergi aja deh, dah. Gue lagi sibuk sama Gio. Iya kan, Gio? Iya. Lisa, nyokap lo hilang. Lo tuh ya. Guys, gimana kalau kita tanya Bu Maya aja? Loh, apaan tuh? Apaan tuh? Kok ada jeruk? Jalan Pinus 2. Dah, ini pasti petunjuk, dah. Kalau benar, kita harus lebihin. Gimana kalau lu sama Dilon sedikit jalan itu, gue sama Andi awasin bisa, oke? Oke. Yaudah ya. Hati-hati. Mana itu si Lisa? Janjinya mau bayar hutang hari ini. Udah dikasih waktu sehari, masih aja molor. Jangan-jangan ini mau ingkar janji lagi nih. Aduh Lisa, kamu kemana nak? Kenapa kamu gak datang-datang? Jangan-jangan ada apa sama kamu? Kok Gio pandangannya gak lepas dari aku? Terus kosong gitu? Aneh. Nagi utang ganggu aja. Dimatiin aja apa ya. Gue lagi sama Gio gini. Mana mungkin gue tinggalin Gio. Gio kan cowok idaman semua cewek. Gue gak bakal lepasin dia sampai kapanpun. Gue seneng banget sama dia. Sial, dimatiin. Awas lo ya. Berani macam-macam sama gue. Karena gue buang ibu lo ke jurang. Jangan pak. Dia pasti baru di jalan. Dia di jalan kok. Udah pak. Ini harus bayar utang dulu, baru kami bebasin. Ya, dan kalian, saya rasa nggak perlu ikut campur. Thank you.
kamu tahu nggak, teman kamu Asrit itu cemburu ngeliat aku ngedate sama kamu. Ngapain sini ya? Kok gue sama lo? Sorry, ini ada kesalahan. Gio, kamu kenapa mau pergi? Aku udah cantik kayak gini. Terus, aku juga udah ngorbanin mama aku buat ngedate sama kamu. Kamu tuh keterlaluan ya? Bisa-bisanya aku bahayain ibu kamu. Hah? Asal kamu tahu, walaupun kamu cantik, aku gak mau ngedate sama kamu. Kamu tahu kenapa? Karena hati kamu tuh jahat. Dan aku udah sayang sama seseorang yang hatinya secantik dengan wajahnya. Gio, tunggu. Aku mau balikin sesuatu. Aku gak butuh itu. Sama mama lo. Mama lo tadi jatuh ke jurang. Berhasil dah. Ayo. Iya.
Saya punya ide. Tapi ibu jangan bunuh diri. Ini semua idenya Dylan. Itu semua gak masalah buat aku. Yang penting, sekarang semuanya udah bikin aku sadar. Sebenarnya apa yang paling penting dalam hidup kita? Apakah kecantikan hati? Atau fisik? Tapi baguslah kalau lo udah sadar. Iya. Makasih ya. Kalian semua udah buka mata hati aku lagi. Aku bahagia kok. Walaupun wajah aku gak cantik, tapi aku bisa sayangin mamaku dengan hati. Aku gak mau kehilangan mama lagi. Aku mungkin gak suka sama kamu, tapi bukan karena fisik kamu. Aku ini udah sayang sama seseorang lain. Tapi aku harap kita bisa berteman, karena hati kamu ini baik. Gak apa-apa Gio, aku ngerti kok. Makasih ya. Kita semua bisa bantuin mereka selesaiin misinya. Iya, yeah, dan kalian berperan banyak bantu kita nih. Apalagi Gio? Iya. Yeah. Thank you, bro. Yeah.
Gak apa-apa kok. Makasih ya. Nolongin gue. Ya. Yeah. Dilon ini keren juga. Jagoan pun. Dan dia punya cita yang besar banget buat Indah. Gue gak rela kalau misal Indah itu sebagai itu. Gue harus bisa hancurin hubungan Indah sama gue. Biar Indah dan gue. Ada apa nih? Indah jadi duyung di kolam belakang. Hah? Lu serius nih? Jadi kamu mau ngancurin hubungan Indah sama Dilon? Iya, Ma. Karena kalau misalnya Indah sama Dilon itu hancur, Indah pasti akan hancur dan menderita. Dan dengan begitu, kita akan semakin gampang untuk hancurin Indah, ya kan? Kamu tenang aja, Marsha. Ma, mau ngapain, Ma? Bisa merusak hubungan Indah dan Dilon. Sekarang tinggal kita taruh di dasar lautan dan pancing Indah untuk mengambilnya. Selanjutnya lagi. Gue harus kasih tau Asut nih. Kok gak aktif sih? Yaudahlah, gue cari sendiri aja. Bagus tuh. Indah masuk ke jebakan kita. Taksil dong. Kenapa, Ma? Pokoknya kamu lihat aja nanti, Marsha. Dijajani sesuatu. Kerang peranginya kita sekarang udah dapet. Tapi petunjuk selanjutnya apa ya? Udah. Lu kenapa, Nda? Benar. Dah. Yaudah ya, gue pamit dulu ya. Moga-moga kita dapat petunjuk selanjutnya. Abisnya gue telepon Bu Maya, susah dihubungin. Oke? Oke, oke. Bye. Bye. Bye.
Cuacanya sekarang lagi dingin, di musim hujan. Kamu sakit lagi? Enggak, aku gak dingin. Aku panas sekarang. Kamu sakit? Enggak. Aku perlu air. Perlu air sekarang. Itu dia ini. Indah, kamu kemana? Ida. Air. Dilihat teman-teman gimana sini? Pegang tangan aku dah. Kalau dilihat orang gimana? Indah. Aku mau di air. Udah. Aku ngerti kan? Indah. 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 Keluar. Indah. Keluar. Indah. Bro. Apaan sih bro? Itu gak ngaruh sama basket bro. Ayo lama banget bro. Ayo. Iya nanti gue susul. Ayo kelamaan lu bro. Ayo bro. Ayo. Iya. Nanti gue susul ya. Oke. Okay. Iya udah. Ntar gue susul ya. Oke. Okay. Udah. Ayo bro. Nggak ada apa-apa. Nyusul ya. Ya oke. Gue susul. Oke. Udah serius dah. Udah. Ayo sini. Udah serius sini. Indah. Mau. Indah diliatin anak-anak Indah. Di luar panas tau. Enak di sini. Indah, aku nggak main-main. Indah, kalau kamu dilihatin orang gimana? Indah, kenapa lo? Kan tadi bukan belum pernah, kok dia bisa gini? Aku juga nggak ngerti, Indi. Tapi coba lo panggil Asir, siapa tahu dia tahu. Bener-bener. Indah. Frit. Ada apa, Ndi? Indah, jadi duyung kalau meledak. Hah? Lo serius, Ndi? Indah. Astrid. Indah. Ya ampun, Indah. Aduh. Indah, mau jalan sini. Ya. Di, Lon, kemarin kita dapat petunjuk dari penyu bijak. Dia bilang kita harus hati-hati karena salah satu dari kita bakal dalam bahaya. Kayaknya yang dalam bahaya itu Indah sekarang. Kita nggak ada waktu lagi. Bawa aku ini. Indah. Sini Indah. Indah. Aku serius. Indah. Ayo Indah. Lihat yang lain. Ibu coba belakang. Oke. Apa sih? Apa sih? Tolong! Aku nggak mau keluar. Aku mau. Ayo. Iya, apa sih? Aku mau terus. Aku butuh air. Indah. Apa sih? Indah. Caranya adalah kamu harus menemukan sepasang mutiara terpendam. Sisanya ada di Susi dan hanya satu yang terpendam. Temukan itu. Astaga, Indah. Tangan kamu kenapa bersisik gini? Aku butuh air. Indah. Aku butuh air. Bu Maya. Bu, Indah kenapa bisa jadi kayak gini, Bu? Indah seperti ini pasti kena karang pelangi. Dan pasti Susi yang sudah membuat itu. Apa? Sebentar ya, kita lihat dulu. Thank you.
ada cara lain kan untuk bikin dia jadi normal lagi? Deh. Caranya adalah kamu harus menemukan sepasang mutiara terpendam. Sisanya ada di Susi dan hanya satu yang terpendam. Temukan itu sebelum Indah menjadi ikan sepenuhnya. Gue bakal cari mutiara itu di dalam dasar laut. Ya udah. Gue cari di tempat itu, Susi. Oke, kalau gitu gue temenin lu ya. Ya udah, sekarang kan jam pulang. Mendingan kita cabut aja sekarang. Oke, okay, kalau gitu biar gue samperin Nina dulu. Gue anterin dia pulang dulu baru gue ke tante Susi, oke? Oke, ya udah, hati-hati ya. Nina? Gue sih ya, mendingan lo cari pacar baru yang normal. Udah gak usah banyak omong nih lo. Kasih gak pernah ngerebutin Indah. Kalau gak dia gak bisa jadi manusia lagi nih. Indah jadi duyung selamanya. Mendingan gue kerjain aja sekalian. Gak segampang itu dong. Kalau lo mau penawar buat Indah, lo harus datang dulu ke rumah gue. Gimana? Emang gue mau ke rumah lo, tapi buat ngambil mutiara itu. Oke, gue ke rumah lo. Oke, gue tunggu. Air mana? Aduh. Sayang, aku pergi dulu ya. Aku cari penawar buat kamu. Oke, supaya kamu gak kayak gini terus. Tapi kamu please janji sama aku kemudian kemana-mana ya. Mana sih air? Aku butuh air sekarang. Aduh, air mana sih? Tapi kamu tenang aja. Untuk bisa menyembuhkan Indah, butuh sepasang mutiara. Tunggu, Ma. Terus, satunya lagi ada di mana? Udah ada di Mama. Dari dulu. Bagus dong, Ma. Itu artinya mereka gak akan pernah dapetin mutiara itu sepasang. Dan dengan begitu, Indah akan selamanya jadi duyung. Ya kan? Enggak. Untuk lebih amannya, kita harus halangi Astrid bawa mutiara itu ke Indah. Iya, Mama benar.
aku harus bawa dia ke permukaan. Kalau enggak, aku bisa menjaga rasa sangat terburu-buru berjun. Andi, Di bangun, Di. Di, Di. Andi. Astrid. Andi, Di bangun, Di. Kyo. Andi kenapa? Kyo. Kyo, tadi Andi kena sengatan buru-buru. Kyo, kamu bantuin aku enggak? Bantuin aku bawa Andi ke rumah sakit. Ya, aku harus masih cari mutiara terpendam di dalam air buat bantuin Indah. Ya, tolong, Kyo. Tolongin Andi. Cowok kamu. Cowok yang udah ambil kamu dari aku. Gio. Gio. Gio, tolong Gio. Kali ini aja Gio. Please. Gio. Aku mohon Gio. Ya. Yaudah. Aku tolongin. Aku gak perlu mohon kayak gitu terus. Jelek muka kamu. Ya, makasih ya. Gawat, itu Indah ngapain jadi duyung di kolam renang? Nah,